kita berdua dari Jazz & Pop Performance. Majornya apa, Jon? Kebetulan sama-sama piano kontemporer ya? Iya, piano kontemporer. Jadi hari ini kita akan react ke beberapa video, berbagai macam video tentang piano ya? Iya. Iya, langsung aja kita react ke video pertama nih, apa nih? Sebenarnya orang ini terkenal banget buat piano meme-nya. Oh. Jadi ada videonya Charlie Cardi B kalau nggak salah. Nah dia tuh si Charles Cornell, si Cardi B tuh kayak nunjukin sepatunya. This is my art. Nah terus si Charles Cornell tuh kayak tambah musik. Terus jadinya lucu, marah ya? Boleh nggak bisa? Charles Cornell, Cardi B. Ah, ini berarti emang konten dia kayak gitu. Ya, jadi dia ya pianis jazz gitu loh. Keren-keren sering buat ini ya. Oke, lanjut ke video kedua ini. Siapa nih orangnya? God. Take the A train. Konkor. Jazz is all about messing up. Bener sih itu. Playing the lick. Ini kayak kita pas di konser. Aduh, okay. aduh apa tuh major? Apa tuh major? Jadi setiap kali disuruh improv pasti kita akan ngeblank. Iya, pastilah. Setiap kali karena kita majornya piano konten. Coba, jangan sampai blank banget loh, nanti diomelin sama dosen. Udah. Ya, jangan. Oke, next. Pianos are never animated correctly. Apple screen. Tapi yang penting ritmenya benar. Iya, yang penting ritmenya benar sih. Dan kayaknya kalau misalnya kayak nggak hanya film animasi kayak gini, tapi juga kalau film beneran gitu, maksudnya apa live action gitu, ada stunt double-nya. Mereka rata-rata juga nggak main dengan double. Iya, kalau iya, benar. Ada misalnya dia ada banyak sih contohnya. Pianis, wah pasti kocak sih. Keren sih. Dia gak punya tangan ya? Gitu sih. Oh. Tangan gak sih? Gak ya? Iya, terlepas dari punya atau enggak ya Dar. Kayaknya kemampuan kayak gini udah impresif banget sih.
Tapi kita lihat captionnya deh. Di luar nalar kuasa Allah lebih besar. Jadi walaupun orang ini ada keterbatasan, tapi dia masih diberikan anugerah untuk bisa bermain warga lah ya. Dan bahkan kelihatan strong sekali ya. Iya. Sampai dia bisa pakai pitch band gitu lah ya, pakai kakinya. Wah, keren sih. Oh, oke. Nah, untuk video terakhir katanya ada spoiler nih dari teman-teman dari production, katanya ada suatu kejutan. Nah, aku juga enggak tahu sih kebetulan. Tuh. Wah. Terlihat lebih muda ya. Gak nyangka sumpah. Wow. Jadi waktu itu aku kebanyakan main lagu EDM sih, jadi bukan lagu jazz. Aku baru belajar jazz itu pas SMP, itu pun sebagai gak nyangka bisa lihat video sendiri. Gimana rasanya video sendiri masuk comments? Wah, terharu sih, agak terharu gitu. Tapi aku agak bangga sama diri sendiri sih. Udah lihat perkembangannya benar-benar. Perkembangan Anda yang mau terlihat jelas ya. Rajin banget tau bikin cover. Sekarang gimana? Sekarang nggak tahu deh. Apakah sudah tugas terasi major? So. Oh, sama kerjaan di luar kampus. Mainnya masih kasar ke dan ini pas kan? Kalau sekarang udah bisa nilai diri sendiri ya? Iya. Yeah. Wow. Gimana aja? Baru dia gimana nih? Permainan keren banget sih. Kelas berapa tadi SMP? Kayaknya enggak sih, SD mas. Kita cari videonya aja sih. Enggak gitu. Bombastic side eye. Dari semua video mungkin kita bisa simpulkan bahwa permainan piano konten tuh ada banyak macamnya, ada banyak caranya. Jadi nggak ada satupun cara yang benar, nggak ada satupun yang salah. Bisa main piano pakai tangan, bisa main piano pakai kaki. Ya karena banyak cara, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, asalkan sesuai dengan sesuai hati lah, sesuai hati dan biar memuaskan jiwa juga lah ya. Ya. Itu aja dari kita. Terima kasih sudah menonton video comments ini. Semoga menghibur, semoga juga agak bermanfaat sedikit kali ya. Dan see you di konten selanjutnya. Bye-bye.